dekat ni, boleh nampak apa benda ni. Dekat ni, masuk sini, dekat jalan sini, datang sini. Haa, pusing. Nampak ni apa yang abang, ni apa yang ayah masukkan ni. Alhamdulillah. Sing sini. Bismillah. Bismillah. Duduk depan sini. Duduk depan tanah ayah. Yang lain kan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, aku tak peduli dah ya. Hari tu yang sihir aku hari tu, alhamdulillah dah lumpuh dah. Dah lumpuh. Satu badan dah lumpuh. Sekarang ni mungkin dekat hospital. Dengan izin Allah, hari tu dengan izin Allah aku minta dengan Allah. Aku tak guna jin tau. Aku tak guna jin. Aku tak guna iblis. Aku tak guna syaitan. Aku minta dengan Allah. Dalam Al-Quran ni, insyaAllah, ada ilmunya. Ada senjata je ada dalam Al-Quran ni. Aku tak kacau hidup engkau. Yang kau dengki kenapa? Kenapa engkau dengki sangat? Kau sanggup syirikkan Allah. Sanggup jadi kafir, kau minta pertolongan iblis semata-mata nak sihirkan aku. Tak tahulah mungkin ada orang lain juga engkau sihirkan. Sanggup engkau jadi kafir, murtad, syirikkan Allah, minta pertolongan iblis sebab perasaan hasad dengki. InsyaAllah, alhamdulillah, hari tu seorang dah lumpuh dah. Dengan izin Allah, engkau makan sihir kau balik. Kau makan senjata kau balik. Sihir tu senjata kau lah. Kau makan balik semua. Kau hantar kat aku, teruk aku kena. Engkau nak lumpuhkan aku hari tu, dengan izin Allah, Allah izinkan. Aku minta dengan Allah, aku mohon dengan Allah, Allah izinkan. Allah perkenankan doa aku, makbulkan doa aku. Allah panahkan balik semua sihir tu kat engkau. Engkau dah lumpuh. Aku sendiri tengok ya, aku datang rumah engkau. Aku cari kat mana rumah kau. Aku jumpa. Ha. Betul bang? Kita jumpa itu bang. Kita nampak kan? Abang nampak muka orang tu kan? Nampak. Ha? Abang nampak muka orang tu kenangkut masuk ambulan kan? Nampak. Ha. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Aku tak tuduh. Tapi dalam ilmu, insya Allah, Allah akan bagi alamat. Dengan alamat tu lah aku akan cari.
Dan aku jumpa engkau dalam keadaan terlantar, lumpuh satu badan dengan alamat yang Allah bagi dekat aku. Ha, jadi aku syak engkau. Dah lumpuh kau dah. Alhamdulillah. Ha, ni ada yang lain pula. Ada yang lain pula. Engkau hantar lagi sihir dekat aku. Kau cuba tutup pintu rezeki aku. Kau cuba nak buat macam-macam. Nak buat zalim dekat aku. Mungkin juga engkau buat kat keluarga aku. Hari, sekarang aku buat. Dengan izin Allah, hari tu aku buat. Allah bagi bayangan dekat aku. Dukun kau yang buat tu dah collab dah. Dah tak boleh melawan dah. Sihir yang dihantar kat aku tu, sihir yang dihantar kat keluarga aku tu, semua dah kena kat dia balik. Dah panah kat dia balik, dah collab. Dah tak boleh bangun dah. Bayangan Allah dah bagi dekat aku. Ha, ni sekarang kau pula. Kau pula. Siapa yang kena aku tak tahu. Aku mohon dengan Allah, ada ilmu dalam Quran ni, aku mohon dengan Allah, jika insya-Allah Allah izinkan, Allah makbulkan doa aku, aku mohon ya Allah tolong panahkan balik siapa yang sihir aku, keluarga aku, rumah aku, perniagaan aku, siapa yang sihir. Aku minta ya Allah, saya mohon kepada Allah panahkan balik kat mereka. Siapa yang kena aku tak tahu. Ya. Yeah? Dah ramai tau. Yang dah mati pun ada. Yang sakit pun ada, yang lumpuh pun ada. Baru lagi hari tu aku sendiri pergi tengok, pergi cari rumah dia, aku jumpa. Ni yang kali ni aku tak tahu siapa kena. Engkau berani buat, engkau tanggung. Aku buat betul-betul. Aku tak ada belas kasihan. InsyaAllah aku tak ada belas kasihan. Aku tak kacau engkau, aku tak kacau sesiapa. Tapi bila kau kacau aku, kau kacau keluarga aku, InsyaAllah Allah ada bantu. Allah ada dengan aku. Jika Allah izinkan semua tu ilmu sihir tu semua, kejahatan, kezaliman tu semua dipanahkan balik kat engkau, engkau terima tau. Engkau terima. Aku tak tahu siapa yang kena, tapi insyaAllah engkau akan kena. Aku dah siapkan semua barang. Sekejap lagi aku buat. Memang kau patut takut. InsyaAllah memang kau patut takut. Lepas kau tengok video ni, InsyaAllah aku rasa engkau akan gelabah punya. Sebab dukun kau tu, InsyaAllah yang hantar macam-macam dekat aku tu, InsyaAllah dah collab dah. Allah dah hantar balik sihir tu kat dia. Dah tak boleh bangun dah. Dalam bayangan aku nampak. Aku tak tahulah dalam bayangan tu siapa, dukun ke atau engkau sendiri. Ni aku buat ni insyaAllah ni. Siapa yang hantar kat aku sihir tu, engkau tanggung. Aku dah buat, aku tak pusing balik. Aku dah buat, aku tak pusing balik. Apa jadi dekat engkau, engkau mati ke, engkau lumpuh ke, engkau sakit ke, itu bukan hal aku dah. Itu bukan hal aku . Kau berani buat, kau punya tanggung. Okay sayang. Abang nampak itu kan, orang terlumpuh kan? Ayah bawa abang pergi rumah orang tu kan? Ha? Masa tu nak pergi kedai. Ada, jangan cerita lebih-lebih. Tak apa. Kali ni aku tak tahu siapa kena. InsyaAllah engkau akan kena. Siapa-siapa yang sihir aku, InsyaAllah kau akan kena. Melampau sangat. Kita ni kalau nak berjaya, minta dengan Allah. Mohon dengan Allah. Nak berjaya, semayang, baca Al-Quran, bayar zakat, bayar buat sedekah, buat baik dengan orang, usaha gigih, timba ilmu pengetahuan, berniaga, bekerja keras. Itu cara nak berjaya. Bukan bila kau nampak orang lebih berjaya dari kau, kau sakit hati, kau syirikkan diri kau, kau murtad, kau minta pertolongan iblis, sihir orang tu. Sebab nak puaskan hati kau. InsyaAllah. Engkau buat salah orang, makan diri kau balik. Engkau buat salah orang, kau makan diri kau balik. Kau buat salah orang, kau makan diri kau balik. Kenapa aku ulang 3 kali? Setiap kata-kata aku, insyaAllah panahan dekat kau. Bismillah. Okay, ayah nak buat ni. Abang jangan bising, Ana jangan bising. TV tutup. Ana buka aircon dalam bilik, so Ana nak tidur. Jangan ada gangguan . Okay, kucing semua keluarkan. Abang tak nak masa tengah ada kucing lalu kat sini. Okay. Okay, berapa video tu? 10 minit. 10 minit. Okay.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi biarkan air 5 minit habis. Yang ini untuk pagar rumah. Untuk pagar rumah. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah dah panas balik. Minta maaf, ada call tadi. Saya dah jawab call kejap. Jadi ini untuk pagar rumah, pagar kedai, pagar bangunan, pagar segala benda boleh pagar, pagar kereta. Jadi untuk minum. Nah, Abang Tulis dah ni air minum. Abang Tulis dah air minum kat sini. Betul. Air minum. Ni Abang Tulis pagar rumah. Yang ini untuk mandi. Mandi eh. Mandi. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita setiapnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah keluarkan kita dari segala masalah. Allah akan bagi kita rezeki dari punca tidak sangka-sangka. Allah cukupkan kita, bayar semua hutang kita, dan Allah akan keluarkan kita dari segala kesulitan. InsyaAllah. Kepada orang yang menyihir tu, insyaAllah Allah akan panahkan balik apa yang kau bagi, kau sihir tu dekat kau. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahu Akbar.